Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wajib Banjar. Hari ini saya merasa bersyukur sekali ya, karena paket yang saya pesan sudah sampai. Saya pesan ini, HP butut saya ini mau saya kasih klipnya ya, covernya, cover yang bisa dibuka tutup gitu kan, karena sudah gores-gores layarnya, sudah lama sekali, sudah 3 tahun saya pakai Asus Zenfone Max Pro M1. Ini dia yang mau saya kasih covernya. Oke, saya kemarin order. Bagaimana isinya? Kita akan unboxing. Oke, ini dia tokonya. Ini dia tokonya, sahabat ya. Nah, oke, ini dia. Oke, akan kita unboxing. Oh, waduh, kena sayap ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Kena tuh. Saya kemarin pesan 3 warna. Apakah datangnya 3 warna? Siap. 1, 2, 3. Harganya kemarin 34 ribu ya. Makanya saya pesan 3 ya. Karena ini ya biasa ya, bukan kulit asli soalnya. Ini mungkin dipakai hanya beberapa bulan ya sudah hancur. Jadi saya pesannya 3, saya bisa langsung ganti-ganti gitu ya, sahabat-sahabat. Nah, ini yang pertama. Kita coba langsung apakah ngepres di handphonenya. Oke, ini dia. Nah, ini lubang mic atas, mic kiri, lubang mic bawah, mic kanan. Karena Zenfone ini micnya 2, di sini dan di sini stereo. Kemudian lubang speaker, oke. Lubang jas, kabel data USB, oke. Speaker, oke, pas ya. Oke, bagaimana dengan klipnya? Apakah bisa melekat kuat? Kurang kuat, sahabat. Oke, kurang kuat ya. Tapi oke lah untuk harga 30 ribuan ya. Bagaimana untuk menyentuh layar sensornya? Coba kita. Oke, bisa aja ya. Untuk sidik jarinya bisa kejangkau aja nih. Oke lah ya. Untuk yang kedua saya kira sudah pas aja. Coba kita lihat, masih terbuka rapi yang warna hitamnya. Ini warna, yang warna hitam saya kira oke, karena saya pesan sama ketiga-tiganya, hanya berbeda warna. Kita lihat isinya. Oke, tidak ada sobek, ada talinya. Oke, kita pasang lagi, kita masukkan lagi ke bungkusnya. Nanti kalau yang satu sudah rusak, kita ganti lagi dengan yang ini. Satu lagi kita periksa.
mana? Oh sini. Tadi yang ke saya tadi yang mana ya? Oh, yang ini ya, tidak ada apa-apa, aman aja. Nah ini dia tubnya diamankan dengan sangat aman. Ada untuk fotonya juga nih. Yang satunya tadi ada dan lupa saya. Yang ini ada tidak? Ini ada juga nih untuk foto. Ini untuk kartu ada juga. Untuk kertas catatan atau dompet atau uang di sini bisa juga ya. Oke, saya pakai yang warna ini aja dulu. Yang ini saya simpan, yang duanya tapi kok ya warnanya kok sama. Oh, ini biru ya, ini hitam ya. Coklat hitam. Hitam ya, ini biru. Ini biru tua. Oke, yang mantap, kita simpan dulu sahabat-sahabat. Oke, nah sekarang handphone saya sudah aman. Oke, jangan lupa sahabat-sahabat terus dukung Haji Banjar, terus dukung Haji Banjar yang selalu berbagi berbagai hal, baik itu tentang YouTube, tentang teknologi elektronik, komputer, dan berbagai macam pengalaman serta materi-materi pelajaran untuk anak-anak di sekolah, sahabat-sahabat ya. Nah, jangan lupa untuk dibagikan bila merasa bermanfaat untuk orang lain apa yang ada di channel saya. Bagikan ke sahabat-sahabat ya, dimanapun, di grup sahabat atau dimanapun. Terima kasih sudah menyimak videonya Haji Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.